Kelompok dulu sesuai kelompoknya kemarin. Silahkan, ada empat kelompok ya. Kelompok satu.
dengan gaya siswa satu tinggi badan 160 cm dengan gaya siswa tiga dengan tinggi badan 162 dengan gaya siswa dua 164 dengan gaya siswa dua 166 dengan gaya siswa satu 167 dengan gaya siswa satu 168 dengan gaya siswa satu 169 dengan gaya siswa satu kemudian 170 dengan gaya siswa satu 172 dengan gaya siswa satu dan yang terakhir 174 dengan gaya siswa satu. Yang ketiga untuk waktu pertama dua detik tiga dari jarak yang sudah dikumpulkan satu jarak berat badan 42 43 43 43 45 45 48 49 50 50 50 52 54 55 55 55 58 57 59 waktu pertama 45 waktu kedua 50 ditambah 50 kemudian hasilnya juga tinggi juga yaitu 50 waktu ketiga 55 yang kedua data tinggi badan 155 158 158 158 158 159 160 160 160 162 162 164 164 166 167 168 169 167 169 175 174 kuartal pertama 158 ditambah 159 sama dengan dibagi 2 yaitu kemudian hasilnya 158,5 kuartal kedua 162 ditambah 162 lalu dibagi 2 hasilnya 162 kuartal ketiga 167 ditambah 168 kemudian dibagi 2 hasilnya 167,5 yang keempat, menghitung jangkauan kinerja kuartil. Jangkauan kinerja kuartil. Kuartil 3 kurang kuartil 1. 1 data berat badan. Kuartil 3 kurang kuartil 1 sama dengan 55 kurang 45 yang hasilnya adalah 5. Yang kedua data tinggi badan. Kuartil 3 kurang kuartil 1 sama dengan 167,5 kurang 158,5 yang hasilnya 9. Selanjutnya menuju relasi data yang sudah dianalisis, yaitu menentukan nilai minimum, nilai maksimum, nilai tengah, dan jumlah yang dibutuhkan. Data berat badan, nilai minimumnya 42, nilai maksimumnya 59, nilai tengah 50, dan nilai yang dibutuhkan yaitu 50 dan 59. Yang kedua yaitu data tinggi badan, nilai minimumnya 155. Nilai maksimumnya 174, nilai tengah 162, nilai yang sering muncul yaitu 153. Oh maaf, 158. Sebelum refleksi yaitu kesimpulan dari proyek analisis yang pertama teman-teman. Yang pertama data berat badan dari ibu yang didapatkan
antigen untuk kuartil pertama 158,5, kuartil kedua 162, kuartil yang ketiga yaitu 167,5. Kemudian menghitung jangkauan interkuartil. Untuk jangkauan interkuartil dari bedagen yaitu 5 dan interkuartil individen yaitu 9. Kemudian menganalisis nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai tengah yang signifikan dan nilai yang sering muncul. Jadi dari data bedagen untuk nilai minimumnya yaitu 42, nilai maksimumnya 59, nilai tengahnya 50, dan nilai yang sering muncul yaitu 50 dan 55. Untuk data individen, nilai minimumnya 155, nilai maksimumnya 174, nilai tengahnya yaitu 65, dan nilai yang sering muncul yaitu 158. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi yang dari refleksi, seiring berjalannya proyek yang kami lakukan ada beberapa kesulitan yang kami hadapi. Misalnya kesulitan menghitung kuartil yang angkanya tidak sama, karena kita belum tunggal, tetapi dengan arahan dan bimbingan dari divisi, alhamdulillah kami dapat melaksanakan proyek ini dengan lancar sampai selesai. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Ibrahim Kusuma dari kelompok 2 dengan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Nandira Tujena, yang ketiga ada Alina Putri Pramudita, yang keempat ada Naila Muna, dan yang terakhir ada Cindy Norahmawati. Di sini kita akan presentasi mengenai analisis data, yaitu absensi kelas selama 3 bulan, bulan Maret, April, dan Mei. Untuk data mentahnya,
Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung kuartal pertama, kedua, dan ketiga dari data yang sudah dikumpulkan tadi. Untuk itu, saya persilakan untuk Alina mempresentasikan. Nah, selanjutnya ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu rumusnya mengenai I3 dikurangi I1. Untuk presentasi saya serahkan ke Naila. Yang terakhir yaitu menginterpretasi data yang sudah dianalisis, yaitu menentukan nilai minimum, maksimum, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul. Untuk slide ini saya serahkan ke Cindy. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan sama refleksi. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pre-analisa data absensi kelas 10 adalah kita dapat mengetahui kuartal pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya kita dapat menghitung jangkauan interkuartil. Yang terakhir dapat menginterpretasi data yang sudah dianalisis dari absensi yang sudah direkam. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi selama melaksanakan proyek kita agak kesulitan dalam mengumpulkan data dari absensi kelas. Kita juga agak kesulitan dalam merekap data absensi kelas. Namun dari proyek tersebut kita mendapat keuntungan dari dapat menguasai materi media kuartil, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum. Untuk itu kita dapat dengan mudah menyelesaikan proyek ini. Nah, selanjutnya dari kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang belum paham? Gimana nilai kuartil? Apa, Pak? Gimana nilai kuartil? Cara menghitungnya, ya, Ibu. Cara menghitung kuartilnya bagaimana, Mas? Kita contohkan ke siswa yang izin ya. Ini kan ada 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Nah, cara mencari kuartil pertama, kedua, dan ketiga yaitu kita mencari median. Median itu nilai tengah atau bisa disebut dengan I2. I2 itu ada di 2 paling tengah. Nah, untuk ini kan jumlahnya benar, jadi yang nomor
2 tengah itu dibagi 2, jadi 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Untuk kuartil kedua yaitu 2. Nah selanjutnya kuartil pertama itu mulai dari yang paling pinggir sampai tadi kuartil kedua itu dibagi 2. Nah untuk tengah-tengahnya itu ada di 2. Untuk kuartil ketiga atau terakhir yaitu dari kuartil kedua sampai terakhir 4 itu dibagi 2. Nah untuk dibagi 2 nya ada di 3. Untuk membuat data mentah ini kita mendapatkan data dari absensi kelas. Untuk yang sudah didata setiap hari oleh sekretaris. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan mengenai presentasi kita, kita akhiri untuk presentasi ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
optimum, maksimum, tengah, nilai tengah, dan yang sering muncul. Nilai minimum 18, nilai maksimum 82, nilai tengah 55, nilai yang sering muncul 18, 32, 35, 82. Selanjutnya adalah kesimpulan dan dari data yang kami dapat, kuartal pertama mendapat 32, kuartal kedua mendapat 45, kuartal ketiga 45, jangkauan tingkat kuartal 43, nilai minimum 18, nilai maksimum 82, nilai tengah 55, nilai yang sering muncul 18, 32, 35, 83. Refleksi. Dalam proses pembuatan PowerPoint, kita kesulitan pada saat pembuatan tabel. Dikarenakan kita kurang luas mengetahui tentang penggunaan tabel. Sekarang kita kasihkan metode serta yang memudahkan. Bagaimana cara menggunakan tabel? Kita mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan semua nilai ulangan harian kelas. Kenapa ini
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Lalu yang ditanyakan, tentukan analisis data dengan membuat tabel. Jadi saya sudah membuat tabel yang diminta oleh soal, dan sehingga memberikan keterangan apa yang alasannya peserta ini tidak berangkat. Dari data yang sudah dianalisis, digambarkan izin adalah izin berisi dengan 6 ini data izin dari tabel. Data izin dari tabel ada 6, berarti dibanding dengan sakit dan apa, sakit ada 5 dan apa ada 1. Jadi yang paling banyak yaitu izin. Jadi banyak siswa yang sering tidak berangkat dikarenakan izin. Terus kemudian untuk jangkauan interkuartilnya dari izin yaitu I1-nya didapatkan 2, I2-nya didapatkan 2, I3-nya didapatkan 2. Kemudian untuk interkuartilnya I3 dikurangi I2 sama dengan 2 min 2 dan hasilnya 0. Dari mana I1-2 enggak bisa dijelaskan? I1-2 dari yang pertama kan satu I1-2 kan I2 dulu. Yeah.
tidak mengetahui, tidak pandai mengenai materi tersebut. Di tempat anak putri, siapa ya? Mbak Amalia ya. Yeah.
Thank you.